Ya, saudara, masih ada saja pengendara yang tak disiplin berkendara. Itulah kenapa Satlantas dan Dishub Jakarta Pusat menggelar razia lintas jaya. Sejumlah pemotor pun ditilang, tapi ada pula yang nekat kabur menghindari razia. Tak pakai helm, malah kabur saat coba dihentikan petugas. Ada pula pengendara sepeda motor yang nekat putar balik melawan arah, menyelip di antara padatnya kendaraan roda 4. Senekat itu ketika para pengendara yang tak lengkap atribut berkendaranya dirazia petugas Satlantas dan Dishub di Jembatan Layang Jati Baru Tanah Abang. Tapi, tak semua nekat kabur. Ada pengendara yang akhirnya pasrah ditilang. Alasannya ironis. Ada pelanggar yang tidak mengenakan helm karena lupa. Saya lupa. Oh, gitu. Tadi udah ingat pada Ibu baru buru atau gimana sih? Iya, ini mau isi bensin, soalnya saya mau jemput anak saya. Kalau nggak dijemput nanti itu. Nanti saya balik lagi nih, saya ambil helm. Nanti saya kesini lagi, saya lihat. Oke, Bu. Siap, Bu. Ya. Razia lintas jaya dilakukan untuk mendisiplinkan pengendara dalam berlalu lintas. Utamanya untuk mengurangi angka kecelakaan di ibu kota. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.